Prabowo efek itu cukup tinggi, ya. Terus diteruskan Prabowo efek itu cukup tinggi. Oke, saya telepon Anies sekarang ya. Ngawur aja. Saya tidak mau kedengaran seperti kaset rusak ya, broken record. Jadi mohon sabar teman-teman. Harus diteruskan menurut saya. Meski sepakat dengan Prabowo untuk menunggu penghitungan manual KPU, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadlizon mengapresiasi perolehan suara yang dicapai para pasangan calon yang diusung oleh Gerindra. Bagi Fadlizon, peningkatan suara yang diperoleh merupakan dampak dari efek figur Prabowo. Mikir. Kemudian bagi Gerindra sendiri, ini menunjukkan optimisme bahwa Prabowo efek itu cukup tinggi, ya. Tentu saja ada pengaruh-pengaruh yang lain, mesin partai, tokoh-tokoh, ulama, habaib, dan sebagainya, ternyata berperan penting sebagai bentuk partisipasi dalam demokrasi. Ngomong lah, itu orang asbun aja dia ngomong. Gak apa-apa. Ya. Bocor, ya bocor. Jangan hanya kerja. Siap kalau itu, nggak ada masalah.